sekian Agra TV dimanapun berada. Kembali kita mancing di bawah kawasan sawit ini, masih di wilayah Malaysia juga. Kita coba di sini, nampaknya ini kalau untuk spot lele mudah-mudahan ada. Oke, saudaraku dimanapun berada, jangan lupa ya di subscribe, tekan tombol loncengnya, like dan komen, oke, agar channel ini berkembang tentunya. Dan juga saya tidak lupa berdoa buat saudara-saudaraku. Kalau doa ini kaum para ibu pasti senang ya. Bagi saudara-saudaraku yang channelnya permula seperti saya, semoga channelnya sukses, rezekinya melimpah. Dan juga bagi saudara-saudaraku yang belum dapat jodoh, kiranya didatangkan jodohnya. Yang sudah punya jodoh, punya istri, semoga Allah tetapkan hatinya tidak melihat perempuan lain lagi. Doa yang terakhir insya Allah bagi kaum Hawa disukai. Oke, kita coba di sini bro, lanjut. Mudah-mudahan ada yang ngendus. Nampak gak ya? Nampaklah. Itu tengok dia melompat di situ. Wah, wih, kenapa ya? Wih, dapat bro, dapat strek. Alhamdulillah, ini perdana. Lagi bro, lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mana caranya ini supaya enggak kena hujan?
diam kan aja ya. Tarik bro, tarik bro. Ayau. Pakai dua pancing bro kalau gitu. Kita hajar pakai ini juga. Kita suruh perang pancing ini dua-dua biar ada kawan nasi bro. Tarik, biarkan aja dulu. Kalau lengket itu. Wah, dapat bro. Dapat. Alhamdulillah. Gede. Bismillahirrahmanirrahim, pancing kedua. Dapat bro, dapat. Cuma ini ikan putih ni. Ikan putih banyak sini. Ha, dia tarik lagi yang merah bro. Dia tarik. Oh, yeah. Dia makan bro. Dua-dua ni dia makan. Wih, dapat bro. Guru apa lagi bro? Wish. Lagi taruh makan lagi bro. Ada apa lagi bro? Ya Allah Akbar. Kewalahan. Kita yang kewalahan. Hujan lagi bro. Aduh. Ya Allah. Jangan sampai basah. Gila. Belum sempat kita pasang umpan. Sudah ditarik, hajar. Ha guys, hajo. Bismillah lagi ikan putih. Ini belum ada umpan, masih. Kita kasih hajo umpan ini. Sudah dapat. Ikan putih jadi. Mana yang dulu ditarik? Yang merah dimakan ini bro. Yang merah dimakan gendul dibulak-balikkan ini. Oh, belum dapat. Yang apa juga dimakan, yang biru juga dimakan ini. Pelapung biru dimakan. Mari makan bro. Mari makan. Aduh, kok habis umpannya. Ya, seru. Walaupun kecil-kecil tapi luar biasa ini. Ikan putihnya. Umpan sasing, nanti habis sasing pulang kita masak. Ya inilah kehidupan di rantau orang broku, namanya masak-masak sendiri. Lagu cacahan di kak. Wah, sampai melompat-lompat nih bro. Wah, alhamdulillah dapat lagi bro. Dapat lagi. Ya Allah, kita pasang lu pancing satu dah. Belum sempat kita pasang pun. Ya Allah. Gak percuma hari ini. Ini strike. Tengok. Banyak lele tadi dapat. Tadi ada lele tapi tidak masuk kamera. Tidak sempat pakai kamera. Coba-coba dapat ikan lele gitu. Maka sekarang ikan putih saja yang masuk kamera. Apa-apa. Wah, pelapung kita benam kan bro. Benam. Wah, lolos. Benam kannya pelapung. Hujan saudaraku.
Benam kayak pelapung itu warna-warna warna biru ya. Aduh. Mana? Diam. Oh, sangkut. Oh. Ini siapa nih? Siapa dia? Kita cepat balik. Enggak perlu lama-lama. Sebentar lagi balik kita. Wah, 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 wah. Sadis, ikan putihnya sadis. Hui. Nampak enggak ya? Oh ya, nampak ya. Merah. Dua-dua ini, dua-dua broko, dua-dua broko. Di kanan. Kau diam. Kau pada diam. Mana nih ikan putih yang gede-gede yang enggak ada nih. Wah, 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 wah. Tenggelam-tenggelam dia buat. Yang biru. Ayo. Merah juga dimakan. Mungkin mata pancing itu gede ini. Oh, umpannya habis. Dia singkat. Besok kita setel mata pancingnya, kita miringkan sedikit. Makan lagi bro, udah bolak-balik deh. Oh, alhamdulillah dapat lagi bro. Wow, kita percuma ini kan putih. Hari ini biarkan dia mati, memang untuk dimatikan ke dalam perut kita nanti ya. Nah, ini yang wish, aduh, terlalu kencang bro, nggak sabaran sih. Tarik lagi warna putih. Dilarikan pelapungnya. Wah, berputar pelapungnya. Oh, ya. Ini hilang timbul pelapung dibuat satu ni. Oh, alhamdulillah dapat lagi tu. Yalah. Kalah spotnya ini yang apa ini yang pancing biru jadinya kencang nih, dapat yang warna pelapung merah. Kok diam ini warna biru, umpannya habis kali ya. Oh iya, umpan tak ada, mana mau. Umpan cacing, kita habiskan cacingnya. Mau dapat kayak berapa banyak? Dapat banyak syukur. Dilarikan ini.
nampaknya udah kena nih. Belum. Wish. Tengok, tengok. Pelapung warna merah, bro, ditarik lagi, bro. Dijoget inulkan, tenggelam, tenggelam, ditenggelamkannya. Belum nyangkut. Sampai tenggelam sih. Gue dapat lagi, bro. Alhamdulillah. Kena di punggung, bro. Hebat, di punggung pun bisa jadi. Lumayan ini. Lagi-lagi ditarik merah, bro. Ya, belum. Ayo. Itu merah yang bertarung ini. Dua-dua-dua dimakan, bro. Wah, dapat, alhamdulillah, bro. Iya, dapat lagi. Asik. Hush. Panen ikan putih. Panen kita nih, bro. Tengok nih. Oh, banyak. Kok pada diam warna biru? Mata pancingnya kegedean. Oh, tersangkut tuh. Wahyu. Langsung ditenggelamkan. Oh iya. Kok ini pada diem? Putus aja cuman umpan. Ini harus ditambah umpan. Umpan sekarat tapi masih juga deh. Bang, masih ditarik, bro. Ayo, umpan dah sakratul maut. Kita mancing ikan putih saja dah. Orang ikan putih, ikan putih ini enak digoreng. Tek terus. Kok kalah ini? Umpan pelampung merah udah diendus-endus, pelampung putih biru kok belum kalah. Tengok-tengok pelampung merah ini diputar. Dia mau dihajar ya lagi, bro. Biru lagi ditarik. Biru ini tenggelam ya. Tenggelam biru. Oh, dua-dua tenggelam, dua-dua tenggelam. Mana yang tersangkut? Wow, dibenam kah, bro? Yuh. Oh, ini kena panjangnya nih. Itu bukan lagi ikan serius makan itu.
ada lele ya. Iya. Cungkok susah juga. Matilah. Enggak ada ikannya datang. Dapat lagi bro, alhamdulillah. Tak percuma mancing ikan putih ni anak, enak digoreng di sambal saja. Yang ditenggelamkan kok. Aduh. Kok sangkut. Kok banyak ya? Lumayan juga tuh. Gak tahu saya jumlahnya lagi lebih banyak ya. Banyak, lumayan, lumayan, lumayan. No jumlah-jumlah, bro. No hitung-hitung. Yang biru, ditarik sedikit. Itu yang goyang. Ah, yang merah digoyangin nul nih. Oh, ditarik. Oh. Tarik doang. Kan gede kok enggak ada ya? Karena airnya tidak keruh, jadi ikannya cuman ikan kecil. Kalau hitam airnya maka ikannya karena ada ikan lele. Tarik sana air warna biru. Tadi digoyang. Ho ho ho. Digoyang, 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 digoyang. Coba dulu ikan apa sih? Lagi. Oh, ada sampahnya situ ya. Ini merah digoyang. Woi, alhamdulillah gede, bro, lumayan. Aduh, seru-seru. Mancing ikan putih bro, ikan putih namanya ini. Penat juga. Lagi kita balik ya. Gak bisa pula kita turut terus sampai malam. Kita juga perlu masak. Maklum. Masak, masak sendiri. Makan, makan sendiri. Cuci baju sendiri,
hidupku sendiri. Hidup terasa kaku bagaikan angka satu. Meranalah, ku merana. Ya, di Malaysia, bro. Siapa yang mau kita salahkan? Sabar, sabarlah dulu. Kumpul duit EU. Lalu kita pulang di kampung. Oi, dua diserang, bro. Sana sini tarik, sana sini tarik, tapi enggak ada satu pun yang dapat. Ya. Ya. Ini kok kalah terus ini pancing satu ini. Alhamdulillah dapat. Ya Allah, udah dapat, jatuh pula belum rezeki kita, saudaraku. Dia tidak mau, Mak. Dia tidak mau, Mak. Dia jatuh lagi, Mak, Mak. Yang penting dia, Mak. Oh, lagu apa sih? Lagunya itu lagu Masak Sendiri. Masak, masak sendiri. Makan, makan sendiri. Cuci baju sendiri. Tidurku sendiri. Merana, memang merana. Semerana ya saja. Berduka, mi berduka, seduka yang saja, sehingga jangan sampai engkau putus asa, karena putus cinta itu soal biasa. Makanya kalau bercinta, secintanya saja. Mana ini ikan? Ho ho. Kenapa kok tak mau makan lagi? Kita gak buat pancing gabus, kan gabusnya banyak pada loncat, pur par pur, besok kita hajar mancing gabus, testing. Yang merah digoyang, bro, yang merah digoyang. Aha, benar-benar. Ayo, buat apa, bro? Belum rezeki, bro. Habis umpan, habis kita balik, bro. Kita mau mandi. Banyak lagi, bersihkan lagi, mandi lagi, masak lagi. Waduh, lebih empat. Oke, teman-teman, nampaknya ini kita harus akhiri. Kita akan pulang karena memang sudah sore, ikan pun sudah tak mau lagi makan, itu petanda kita harus mengakhiri. Oke, lain kali kita sambung kembali. Dan itu saja, saudaraku, dimanapun berada, jangan lupa sebagai pertolongan saudaraku, jangan lupa ya di subscribe tentunya. Harapan saya sebagai pertolongan saudaraku kepadaku yang dirantau Malaysia ini. Itu saja, guru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.